Ya, saya pikir memang tanggapan masyarakat ataupun tokoh masyarakat ini memang dinamis, penuh dinamika, karena memang baru pertama kali pilkada diselenggarakan di tengah-tengah pandemi yang demikian hebat. Ya, namun dengan berbagai pertimbangan tentunya bahwa pilihan-pilihan itu adalah hak konstitusional daripada warga masyarakat. Namun untuk suksesnya pilkada kami harapkan memang partisipasi hak memilih dan hak dipilih sesuai konstitusi itu dilakukan dengan baik. Tentunya apabila kemudian aturan-aturan yang memayungi memang menjamin protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!